Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman semua, kali ini kita akan belajar tentang branding toko. Langsung aja, ini saya akan memberi contoh beberapa toko yang nantinya teman-teman bisa modifikasi, bisa juga untuk referensi teman-teman ketika teman-teman nanti akan membuat branding toko teman-teman semua menjadi lebih cantik. Langsung aja buka Shopee. Terus ini salah satu ya, salah satunya ini dari apa toko resmi Hijaket seperti ini. Nah, ini untuk konsepnya ini ya, seperti ini. Jadi untuk fotonya, untuk backgroundnya ini hampir sama. Ini ya, sama semua ya. Tinggal nanti dikasih aja untuk ini gambar-gambarnya. Untuk yang kedua, nah ini bisa berupa edukasi atau testimoni-testimoni, bisa dimasukkan juga di sini. Atau kalau mau dimasukkan video juga boleh. Nah, kita mau cari untuk toko lain ya yang bisa kita jadikan referensi. Kita cari aja di sini, misalnya madu. Madu mah ya. Kita klik aja yang terlaris di sini ya. Yang ini ya. Yang ini. Yang terlaris, terus kita bisa lihat kayak gini ya ini. Ada macam-macam untuk tampilannya. Nah, ini kita bisa lihat ya mana yang menarik ya. Seperti ini kan menarik ya ini. Beda kalau cuma kita posnya kayak gini, tentu orang lebih menarik lihat yang ini seperti itu. Terus kita klik aja yang menurut kita menarik. Nah, ini ya misalnya ya, pakai yang ini aja. Terus kita lihat di tokonya Kio Herbal. Nah, ini untuk konsep fotonya seperti ini ya. Nah, seperti ini untuk konsep fotonya. Cuma ini memang belum dikasih thumbnail untuk manfaatnya itu apa, baru asimil dukosan. Nah, ini kalau kita nggak tahu, maksudnya pembeli nggak tahu tentang merek ini kan, ini kalau melihat itu kan jadi apa, belum paham ya, belum paham dengan produk ini. Kita coba cari yang lainnya. Ini ya, beli 2 gratis 1. Ini juga menarik sekali ya thumbnailnya, beli 2 gratis 1. Ini juga ada edukasinya juga di sini. Hanya 2 ya, kita klik di sini. Nah, seperti ini, cuma ini biasa banget. Biasa banget ya ini ya. Saya cari yang lainnya. Yang ini coba. Maka scroll. Nah, ini seperti ini konsepnya, hampir sama semua ya. Ini juga ada videonya ya. Nah, ini untuk edukasi seperti ini, bisa juga dituliskan. Cari yang lainnya ya, misalnya ini. Nah, ini bagus juga, ini tadi yang saya lihat. Nah, seperti ini ada video. Terus, nah ini juga ada thumbnailnya di sini seperti ini. Ini belum dikasih testimoni ya, harusnya dikasih testimoni lebih bagus lagi. Nah, ini seperti ini ya, konsep fotonya seperti ini, merah-merah. Nah, nanti teman-teman bisa langsung cari aja, terus bisa langsung di
eksekusi, dibuat-buat sendiri. Jadi yang namanya thumbnail itu seperti ini itu daya tarik ini ya. Terus kalau yang ini gini. Big promo beli 2 gratis 1. Di sini juga ada libas mah sekali tepuk. Teguk sampai tepuk. Nah, beli 2 dapat 3. Nah, seperti ini ya. Nanti teman-teman bisa langsung membuatnya. Oke, seperti itu teman-teman, silahkan bisa langsung dipraktekkan ya.